guys, kita sedang berada di Muara Teweh, tepatnya di samping Polres Barito Utara. Bersama teman-teman Malawen, ini ada kegiatan dari Kalau White Game, komunitas dan penanaman bibit pohon. Kami berjumlah 10 orang dari Barito Selatan, 10 orang, 5 orang naik travel, 5 orang naik motor. Gitu guys. Sebentar lagi mau berangkat ke camp para Rawen. Ada camp penanaman pohon yang diadakan sama Kalawet. Kegiatan kita besok itu penanaman pohon itu sedikit saja, mungkin sekitar 600-an kalau kata saya, kenapa ya? 500 ya? Banyak, selamat malam, selamat istirahat, bertemu jam 7 pagi, dan sampai jumpa. Teman-teman yang datang hari ini untuk membantu Yayasan Kalawet, mungkin tadi malam ada sedikit cerita Pak Nongso untuk yang mengenai asal usul Yayasan Kalawet. Mungkin pagi ini saya akan lebih fokus kepada kegiatan. Kenapa pentingnya kita bersama nanam pohon di sini? Karena seperti yang teman-teman bisa melihat sudah banyak pohonnya. Itu pun nanti kalian masuk hutan dan kita mau nambah pohon lagi. Kenapa? Jadi perlu diketahui bahwa di sini hutannya bukan hutan primer lagi. Itu jelas tercampur dengan kebun-kebun karet masyarakat, tapi yang kita sebut kebun tradisional. Kenapa tradisional? Karena tercampur dengan vegetasi asli. Artinya masih ada satwa. Berbeda dengan kebun raksasa yang dibikin perusahaan, di mana cuma satu jenis tanaman, mau karet, mau sawit, di mana satwanya semuanya musnah. Di sini masih banyak satwa karena kebun tradisional itu tadi. Tetapi luas
hutan Kalawet sekitar 300 hektar untuk sekarang. Kita terus berusaha untuk bertambah besar, tapi untuk saat ini 300 hektar. Kita selalu berpikir buruk. Misalnya satu hari hutan di sekitarnya hancur. Mau dibikin kebun atau perusahaan, kita harus berpikir seperti itu. Harus hutan Kalawet menjadi sanctuary bagi semua satwa-satwa yang akan melarikan diri di kawasan yang aman. Untuk itu, untuk menampung satwa sebanyak mungkin, harus hutan sekaya mungkin. Artinya pelan-pelan kebun karet masyarakat dulu kita gantikan dengan buah, pohon buah, agar semakin kaya kawasan Kalawet, semakin banyak satwa yang nanti bisa mencari perlindungan di kawasan ini. Sejarah dulu kita ingin membangun kawasan di sini adalah karena ada banyak bakantan. Diperkirakan sekitar 150 ekor bakantan. Jadi awalnya kita catat wilayah mereka itu berjalan di mana, dan pelan-pelan kita amankan wilayah mereka. Kemudian seiring dengan waktu kami menyadari bahwa banyak satwa yang mulai kembali. Yang dulu diburu, sekarang tidak diburu lagi, seperti kancil, kijang, rusa pun karena sampai di sini, rusa sambar. Jadi ini bagi kami itu satu tanda yang baik sekali. Dan kita perlu tingkatkan lagi untuk semua satwa termasuk primata. Seperti yang teman-teman dengar suaranya itu wah dari kandang Kalawet. Tapi di hutan ini juga ada wah liar. Tapi sangat sedikit karena hutan itu tadi bukan hutan primer lagi. Kalau kita nambah makanan otomatis dengan sendirinya akan jadi lebih banyak. Itu sangat penting. Yayasan kami sendiri seperti tim patroli hanya 4 orang. Jadi kami sendiri tidak mungkin sanggup untuk nanam secara massal itu semua bibit-bibit di hutan. Disitulah kami butuh bantuan. Dan itu alasannya kenapa saya ucapkan terima kasih. Karena bersama kalian semua kami akan berhasil semoga hari ini untuk menanamkan ratusan bibit sekalian dalam satu hari. Itu memberi semangat, itu hasil nyata dari kerjasama yang luar biasa yang saya sangat melihat, sangat suka saksikan di Kalawet ini karena pertama kali kita menerima begitu banyak tamu di sini untuk membantu. Jadi saya sangat gembira melihatnya, semangat teman-teman dengan cuaca yang tadi malam yang tidak menentu dan hujan, mungkin teman-teman basah, kurang tidur, dan hari ini masih semangat untuk ikut menanamkan pohon buah di sini. Jadi terima kasih banyak.